Royke Mangundap dan para personel Arek Band siap comeback. Dan yang pasti, mereka bakal membuat kejutan baru di JPNN Musik. Royke Mangundap dan para personel bakal menghidupkan kembali Arek Band dan mengeluarkan album terbaru dalam waktu dekat. Jadi gini ya, selama beberapa tahun ini Arek Band sempat vakum. Jadi untuk berkarya kita belum bisa. Tapi karena saya ingin berkarya, sehingga akhirnya saya muncul sebagai Royke Arek Band solo. Kemudian ketika ini ada saudara saya, kembaran saya namanya Reki, pulang dari Bali. Jadi dia pulang dari Bali, tetap di Surabaya. Kita discuss, akhirnya perundingan gimana enaknya mau lanjutkan Arek Band. Oke, dan kita mulai ini apa namanya, mempersiapkan untuk Arek Band ini dimunculkan kembali dengan kita mempersiapkan karya-karya kita yang berikutnya. Royke mengaku sangat antusias menghidupkan Arek Band dan segera mengeluarkan karya-karyanya. Ini tak lepas dari sambutan luar biasa para penikmat musik pada lagu berjudul Nanggala 402 Abadi di Samudra. Hingga saat ini, video klip lagu tersebut sudah ditonton puluhan ribu kali di akun YouTube JPNN Musik. Bagi masyarakat Surabaya, Arek Band bukanlah band biasa. Arek Band sangatlah lekat dengan bonek, pendukung Persebaya Surabaya. Lebih dari 50 lagu bertemakan bonek dan lagu-lagu rock berbahasa Surabaya sudah dirilis Arek Band. Wah, jadi gak sabar nih.